Bisa melebarkan sayap karir sampai ke negeri Jepang sepertinya menjadi harapan bagi semua anak band seperti grup band Drive. Beberapa waktu lalu, Anji beserta kawan-kawannya di dalam tubuh Drive rupanya mendapat kesempatan untuk menunjukkan aksi panggung dan karya musik mereka di negeri Sakura itu. Berbekal pengalaman manggung di Indonesia yang tidak perlu dilakukan lagi, maka Anji, Digo, Adi beserta Budi langsung terbang ke Jepang untuk menggelar konser mini di kota Nagoya yang sudah menjadi impian mereka selama ini. Meski harus menempuh perjalanan kurang dari 10 jam, namun para personil Drive itu tampaknya begitu menikmati sekali perjalanan mereka ke negeri Jepang. Surabaya. Sampai kita di Jepang. Sampai di Makassar nih. Good. Surabaya. Konnichiwa. Watashi ara desu. Nah, sampai kita di Nagoya. Dan sama pada ngantri. Nunggu jemputan. Itu laut loh sana. Sana laut. Sana ada laut, jadi dari bandara langsung laut. Tiba di kota Jepang, tidak ada waktu bersantai bagi empat anak muda ini. Anji beserta kawan-kawan Drive lainnya langsung melakukan aktivitas mereka seperti interview di sebuah radio Jepang, hingga melakukan wisata kuliner dengan mencoba makanan khas Jepang seperti yang terekam berikut ini. Selamat datang! Hai, arigatou gozaimasu. Apa kabar? Baik. Ya, kita baru aja interview radio.